Gak usah, kita kan 11. Kan punya supir. Oh iya, supir datang hari ini deh. Siap, ya. Supir aja, Bu. Pakai aja supir, kenapa teriak-teriak gue? Nah, iya. Capek deh. Ayah mau kemana, Posyandu? Ya Allah, lu kira gue balita. Imbangan. Oh, dua baju aja dulu ya. Dua baju, baju tidur dan baju itu. Usah HP. Baju tidur? Jalan-jalan doang, makan. Makan? Kerjaan lu makan? Makan songki. Ketaput. Ketaput cangka. Oh. Hei, jalan biasa aja, Mbak. Jadi saya lagi syuting. Nah, apalagi ayah nih, kalau mau kemana-mana udah bikin ribet. Selalu ribet, baik kacamata, baik gesper, semua itu harus dicobain bajunya, apalagi banyak banget ganti-gantinya, nggak pernah jelas banget gitu. Suka keselnya ibu begitu sama ayah. Misalkan banget deh. Ya, ini gesper buat apaan sih? Yep. Ay. Gesper buat apaan ini? Man, itu, ntar kan ketemu jalan. Astagfirullahaladzim. Jangan gitu dong. Kan harus banyak salinan, oh, iya, Bu. Emang kita lama banget, apa? Ntar buat, oh jangan lupa nih, masuk belakang. Astagfirullahaladzim. Ayah mau dagang, ayah. Banyak banget. Loh, ntar ayah mau pakai. Ngapain kamu? Keren kan, Bu, ayah kelemah kayak gini. Mana baru lagi tuh, Pak. Jangan sampai ketinggalan. Ini yang paling mehong. Dua biji aja yang mana nih, yang mana ibu, rapi ntar, kebanyakan. Nenek pelit banget orang membawa. Udah gitu kaos semuanya lagi, mana ini mana? Hah? Celana? Oh iya. Celananya belum. Kaos semuanya, dua biji aja, A. Nah ini nih, tuh, kacamata nih. Ya, kaos. Ibu. Iya, yang mana, ntar ibu masukin koper sekalian. Ini aja ya, itu sama iya, hijau. Soalnya banyak tuh, Ibu. Nggak di... Lah, sal, kacamata. Abis naruh kacamata, suka kelupaan. Emang dasar orang kaya, duit mana aja. Eh iya, Bu, ikat pinggang dong, ntar ngerolok. Udah beres semua, mandi, karena kan kita juga masih kerja. Jadi harus kerja buru-buru berangkat, karena lumayan udah siang juga. Berangkat kerja seperti biasa, kegiatan rutin setiap hari yang saya selalu lakuin. Guys, habis mandi, seger. Kita harus siap-siap berangkat. Eh, cepetan ayo, Bon. Si Ede, gue jalan ya, ntar lu nyusul ya. Gue tunggu di studio, jangan telat lu. Selesai jam 1:30. Yo, Gil, Gil. Ayo, si ibu lama banget. Bu, ayo jalan ya, nyusul. Yo, assalamualaikum. Guys, kita hari ini mau kerja biasa, seperti biasa mencari sesuap nasi. Langsung habis itu, cus, kita ke Bandung. Oke? Okay? Let's go, let's go. Udah siang nih. Udah ya? Pak Bong. Di mana ya handphone? Mana tadi jaket gue mana? Allahu Akbar. Heran gue. Ini udah di belakang nih. Ini kan. Ini ya. Ini punya gue bukan sih. Sarah kayaknya. Punya aku. Oh, aku iya. Iki. Aku mas. Lihat noh. Gimana gue gak nyap-nyap tiap hari coba. Lelet kerjanya. Pak Boeing ayo cepetan Pak Boeing. Ke 10:30. Pak Boeing. AC-nyalain. Dia doang nih yang kalau setiap dimarahin cuma keluar dua kata. Iya Bu. Tuh enggak, maaf Bu. Jadi gue gak tega mau ngomelin dia. Ngomelin cuma gitu-gitu aja. Kerjaannya nabrak mulu mobil kerja, nabrak. Tuh. Gak ada.
Ada ngumpet di bawah bantal. Oh, siapa yang ngumpetin tuh? Ngapain gue pakai turun kalau udah ketemu? Halo, gue sih telepon aja, Bu. Lo mau keluar cuci tangan. Mau masuk atau mau keluar? Mau keluar, semua mau masuk, mau keluar kayak sama aja. Gak bisa gitu, lu di depan dia mau ngambil kayaknya. Agak. Oh enggak. Ya udah. Dadah. Bye. Sekarang kita sudah siap mau usul Tete ke studio, terus ibu sama ayah lagi jemput Bilqis. Sekarang kita let's go yuk usul Tete, kita mau ke Bandung. Keluarga Tintin, aku hari ini dari kota kerja, hari ini selesai syuting. Siapa belum datang? Hah? Ke Belantan. Mana tuh anak? Kok mana sih? Ke Pengapayu mana? Handphone, hello. Mas, sampai. Tuh anak kan emang biasanya lelet, si Siva itu. Aku selesai acara, aku pikir dia udah di mobil. Ternyata masih lumayan harus nunggu dia 10 menitan. Jadi lumayan agak telat sih, jadi ngaret ke Bandungnya. Ya udahlah, mau diapain lagi. Dek, dimana Dek? Dek, dimana? Dek, dimana? Dek, cepetan ini ya. Kamu ngeliatin. Ya, belum. Hai, nih ibu lagi siap-siap mau jemput Bilqis dulu. Tadi juga ibu udah packing, udah rapi semuanya. Tinggal nunggu ayah. Ibu berangkat ke Bandung, nyusul Ayu. Yuk, dah. Pokoknya harus sampai. Naik apaan emang? Kucing online. Yaudah, yaudah. Nih ya, kita langsung mau jalan nih. Man, lu nyesel lagi. Oke, nanti mau ke Bandung. Ya, cihuy. Dan, darling. Kita ke Bandung tuh biasanya selalu berhenti di tempat peristirahatan di kilometer berapa. Wes, keluarga Tingting, kita lagi mau beristirahat dulu sebentar di kilometer 88 apa kalau nggak salah ya? Kalau kurang lu hitung dewek dah. Huh? Kita pengen makan, kita belum makan. Makan apa sih? Lihat aja. Makan ayam sambal hijau apa? Iya, sambal hijau enak tuh katanya. Dek! Turun dari mobil, ada aja ulah yang selalu dia lakuin. Tiba-tiba kita kaget. Bunyi prang! Ayo cepetan! Ya! Pecah, yang temen gue ganti. Gimana? Dan ternyata parfum kesayangan aku dibuat hancur, pecah, jatuh sama dia. Ya gimana dong, gue ribet sama jaket. Ya, ntar gue ganti.
Lu mau ketawa. Ya abis gimana? Lagi lu sih bawel manggil-manggil gua. Ya tadi kan itu udah di situ tadi, di atas meja situ. Itu salahin tuh, Ibas. Oh Ibas kan Ibas jalan duluan. Album gua kan gak ada yang murah. Udah ntar gua ganti. Ah, Dayu makan dulu. Album gua gak ada yang beli di Indonesia. Semuanya beli di luar negeri. Beneran ini gak bohong. Ntar gua ganti. Lu punya duit emang lu keluar negeri? Ya ada. Ya ada gua duit gua lu. Cepetan ya makan. Sabar. Iya gak? Jadi kita selalu makan yang namanya ada restoran sambal hijau. Ayam sambal hijau itu ayamnya enak banget, sambalnya juga mantep banget, pedes. Dan kali ini Siva ngerti, dia gak makan pedes dan dia gak nyolek sambal sedikit pun, guys. Tapi yang bikin aku kesel, sebelum makan